Cek cek tes tes. Oke. Selamat datang di channel Baim dan Paula. Wait, wait, wait. Hold on. You're not Baim. Your voice sounds better than him. Setauku Paula juga enggak ngomong bahasa Inggris sih. Terus kamu siapa? Wait, who am I? Who are you? Ya udah ini suara aku nih. Ya udah nih. Ya mulai aja sayang ya. 5 4 3 2 1. Bosku, masih banyak motornya bosku. Kuiu. Dan saya akan lihat pakai tangan kiri. Sat. Jauh banget. Bodoh. Oke deh, lihat tuh masih ada motor banyak sekali bosku. Wow. Caranya gampang banget bosku. Hanya tinggal lihat video Baim Paula dan juga di komen di bawahnya. Jangan lupa Instagramnya tulis atau kan nomor telepon. Terus juga, oh iya, tayangnya jam 8.30. Dan juga, oh iya, apa lagi ya? Oh iya. Apa sih tadi aku ngomong? Oh, subscribe Baim Paula juga Pak Basuki Surojo. Dua itu bosku. Hadiah masih ada. Bismillah, ada yang menang 100 juta loh. Keren banget kan? Makanya semangat terus bosku. Tapi jangan jadiin judi ya, karena saya nggak mau, ini adalah fun aja dan saya juga tidak ada settingan sama sekali. Makanya saya akan ada live terus, oke? Bosku, selalu saya bilang sayang kalian semua dan jangan pernah lelah untuk berbagi. Karena itu benar-benar dari hati kita semua yang bekerja di sini. Mudah-mudahan berkah buat kalian semua bosku. Saya terlalu sayang sama kamu bosku. Aku mau kerja dulu. Aku mau ngapain? Aku mau nyari duit buat kamu. Paula ulang tahun, tapi kita gak bisa kemana-mana. Nah, tapi dia bilang nih kalau hari ini sebenarnya mepet, Im. Kalau sekarang setnya pas banget, tapi gak maksimal kata dia ya, jadi jelek ya? Iya, dia bilang. Kalau besok boleh deh kita pura-pura pergi ya. Konsepnya karena kemarin sedikit dadakan, jadi aku menggunakan apa yang ada di rumah. Belakang rumahnya Baim dan Paula. Dia aja yang jadi waiternya. Kan yang jadi waiter. Jadi kan dilayani. Ya, kan dilayani tuh. Oh, pantas sama dia. Tumben, jangan pulang dulu ya. Di sini dulu ya, tungguin setengah jam aja. Ya, orang enggak gitu kan aku dandan saya. Yang
terlihat tuh. Romantis banget. Nah, ini yang kasih makan. Ya, oh, baru dibilang nih, brule. Ya, makasih. Ya, tuh makanannya tuh. Ya ampun, sayang. Ini apa nih? Gak tahu. Ampun, ya, romantis amat, lucu banget sih. Kaget, bukan keliatan kaget gak? Aku bilang, eh ngapain itu siapa? Dia mau nutup pintu. Paula Easter Tea. Easter Tea Trick. Easter Tea Trick gak nyala? Iya, gak kebun. Pas malam gak kebun. Oh ya Allah. Ini kapan benerinnya? Tadi aku masih kosong. Makanya digantung. Ceritanya tuh kita nyarinya tuh tempatnya nggak ada, kan semuanya tutup. Nggak boleh. Nggak boleh. PSBB tuh nggak boleh. Akhirnya kita bikin sendiri. Akhirnya ya. Aku bikin sendiri di sini. Ya ampun. Nih. Eh, Kiano, tuh. Sini. Nggak apa-apa dia main. Wih, uncle-nya tuh. Makan dong yuk, makan yuk. Lihat dong. Ya ampun saya. Khusus lo. Khusus. Ya ampun, pantesan aku gak boleh. Ya ampun, lucu banget warnanya bagus. Hah? Ya gitu. Bagus kan? Itunya tuh di situ itu kamu. Aku di sini, tapi kan enggak ininya di sini aja. Oh. Ininya tuh sendok garpu di situ sayang. Terima kasih buat Pola, ada Lia juga, Lia Lukman, ada juga siapa bilang ya, Wulan yang bisa merealisasikan ini jadi. Yang ngedekor namanya Ola, Ola Harika. Oh itu teman aku sih, Ola. Ya pas aku bilang nih kayaknya tuh dekornya enggak deh nih. Oh Ola teman aku sayang itu. So kenal. Iya itu istrinya DJ Riri kan, iya tuh teman aku. Makasih Ola, ya ampun Ola. Padahal dulu kemarin tuh rencananya yang pas aku bulan kamu ulang tahun April tuh aku mau manggil dia juga. Terus makanannya pesen restoran? Bikin lah ini kamu. Parah ini dia. Ini apa? Ini apa? Kol. Boong lah dibuat, gak mungkin buat. Sayang mana ada yang buka. Enak kok, coba cobain dulu. Enak, siapa yang beli nih dia? Enak sih. Lah, di. Mau ikutan sini sayang. Sendiri semuanya. Iya, hebat banget. Tapi tadi aku lihat Uca di kantor. Enak banget ya. Enak. Aku kan datang dan pergi. Nah, makanya dia ada mul di mana-mana loh. Yang di ini tuh. Satu. Eh sayang. Mama. Papa lagi pacaran. Kiano untung bangun loh, tadi Kiano udah tidur. Iya, untungnya Kiano bangun. Ini saya ketinggalan. Tadi kamu juga kaget ya? Saya. Sayurnya. Nih, kok. Tadi kamu juga kaget ya? Iya. Hah? Makanya banget ya? Tadi aku gampang. Kamu kira gak dikasih surprise ya? Kita yang gak biasanya aja. Hah? Udah tahu nggak mungkin ada apa-apa juga karena kan nggak PSBB juga. Panas, semuanya sayang. Tutup. Aku juga sebenarnya nggak tahu jadinya kayak gini. Tadi gue bilang gimana jadinya. Makanya bagus ya, bagus kayak ini apa sayang, namanya papa mama ulang tahun lo udah lihat 3 hari berturut-turut lo. Iya. Kamu kirain nggak dapat gini-ginian ya? Enggak lah, aku udah tahu juga karena nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin karena nggak mungkin karena lagi gini juga kadang. Nggak kepikiran sama sekali. Enggak, sebenarnya agak anehnya tuh pas kamu tadi nyuruh aku tunggu. Tumben kan biasanya udah kamu pulang aja gitu. Aku bilang ada apa nih? Aku bilang gitu kan. Maksudnya tapi kok kayak nggak ada apa-apa juga, ya udahlah biasa aja. Emang mau ada apa ya kan? Ya udah. Pinter ya dia masaknya ya? Gak mungkin masak lah ini. Hah? Siapa yang masak? Olanya? Enggak lah. Kita gak minta yang masak. Gila, dia gak? Iya. Kok bagus sih? Gak percaya. Kok? Gak percaya aku, kok enak? Enggak, aku gak percaya. Maksudnya ada begini-beginiannya. Kasih kemarin yang belanja mie jawa terus kadang iya kan? Enggak, orang ada aku kok. Ya ampun. Dari kamu langsung aja. Oh gitu. Copot. Sayang kita pindahin sini dong. Enak. Ola udah siapin lo ini. Iya.
bagus ya Ola. Apa? Detail-detailnya bagus. Ini juga dong. Di sini sayang, yang gede itu mah air putih. Tukar. Look out, here she comes. Enak. Enak nih. Ola, terima kasih ya. Terima kasih Ola, ya ampun. Nanti pasti ada yang nyari nih banyak nih. Ola siapa nih? Ola siapa? Nanti jadi laku nih, bismillah ya. Amin. Ya ampun. Itu teman aku itu model zaman dulu. Dulu banget, tapi dia nikah langsung udah enggak ini lagi. Kamu di ulang tahun sekarang make up-nya apa aja? Boleh tahu enggak? Saya nggak dengerin banyak orang gitu. Kamu nanya gitu semalam? Semalam kan nanya gitu. Makanya dengerin banyak orang gitu kayak aduh ngomongnya yang penting aja lah. Batuisnya, pokoknya yang penting sehat terus semuanya jalan lancar, bahagia terus. Emang makin sayang sama aku lah. Amin. Mas Kiano ya Kiano, ya. Harapin apa? Jujur, ngarepin apa? Harapin apa? Hadiah? Pas ulang tahun? Enggak lah, soalnya kan aku udah dapet mobil kemarin. Jadi yang ngarepin. Ada yang itu, nawarin berlian. Oh! Ini tuh aku yang nyari. Ada. Nawarin berlian. Mas Baim, ini nih. Hadiah lagi, ngapain ini gue? Ini nih, ulang tahun ya Paula ya? Iya, kenapa? Paula ada nih kemarin nih, mobil nih. Terus? Oh, iya. Boleh juga nih lawan tiga. Berapa? Kayak bilang berapa duit. Gak usah, gue bilang. Gak usah, gue cuma gitu doang, udah. Kayak gue berapa? Ya udah sebutin juga. Wah, udah ide bagus tuh dia, pinter ya orang-orang itu ya. Bener loh, itu oke loh otak dia tuh. Coba agak masuk akal harganya. Tapi mungkin karena itu gede sayang, makanya mahal. Tetep aja sayang. Itu keren loh, bener. Itu bagus banget. Pemikirannya perlu dicontoh tuh bos kita. Emang aku nanya-nanya aja, terus ditawarin ke kamu ya. Pinggir jawabannya dari lembut-lembut gue. Oh iya, mana? Terus nggak usah. Nggak usah. Jadi gitu bosku. Tadinya awalnya, tapi emang bener sih. Apa sih? Sudah kepikiran juga untuk ngasih Paula duluan itu apa? Hadiahnya. Surprise ini. Mobil. Pertama tuh kita mau hadiahin Paula rumah. Tapi nggak bisa ya, karena suami istri ada surat-surat gitu kan. Itu gue bilang 4 bulan, 3 bulan ya? Iya, itu bulan... Berarti itu lama banget ya? Banget, itu bulan Mei kan, nggak usah. Kita melihat rumah bulan itu 4 bulan dong? Lama banget itu. Nggak kerasa ya? Bentar lagi meninggal. Jadi begitu emang, meninggal itu nggak kerasa saya. Oh iya. Baru tahun ya? Baru tahun ya? Supaya diingetin aja. Umur tuh nggak panjang. Waktu tuh berharga, bukan umur nggak panjang. Waktu tuh berharga, makanya. Bener lo ya? 4 bulan lo ya? Iya. Cepet banget. Gue baru ini, baru kemarin ya. Dia udah planning. Aku lihat tuh pas YouTube yang itu. Kan bilangnya prank terlama ya. Prank gue terlama nih. Tapi dimunculin juga, jadi aku tahu lah gak jadilah ya kan. Kan kamu udah tahu juga. Iya emang gak udah tahu, makanya kayak gak mungkin kalau rumah. Karena kan harus akadnya itu loh, banknya itu. Ya dulunya awalnya prank rumah. Jadi udah kepikiran tuh semuanya. Ngasihnya nanti. Udah planning? Kamu tutup mata atau lagi tidur, tiba-tiba dibawanya ke rumah situ. Udah di planning semuanya. Di situ ada teman-teman kamu di mana? Di kolam. Udah planning tuh udah. Kalau aku kan kalau bayangin sesuatu gitu tau. Udah jauh banget bayanginnya. Oh iya nanti gini. Kirain cuma gitu doang ya. Dadah! Rumah gitu. Enggak ya, pasti udah panjang gitu. Panjang. Jadi pas dibuka itu, kamu di ruangan. Hah? Oh, dimana nih? Dimana? Ini baru kaget. Eh!
Akadnya nggak jadi. Gagal. Gagal lo. Iya itu yang pertama. Itu rumah gagal, sih kan? Keren sih, maksudnya emang jodoh-jodohan tuh banget-bangetan. Nggak jadi, terus tiba-tiba jadi lagi. Sehari sebelum tanda tangan dibatalkan. Ini sih di mana? Untung nggak dingin ya. Untung nggak hujan. Kalau hujan bubar nih. Tadi kan dibilang kemarin. Apa? Kalau hujan gimana? Pawang hujannya mana? Bilang kali ya. Jangan gitu dong. Enggak deh. Enggak kok yakin. Enggak kok enggak. Beneran enggak. Ih, nggak ada angin ya? Biasanya hujan. Biasanya hujan ya? Mana sih? Kok ini pintar sih yang masak? Hah? Pinter. Gila ini. Ini enak loh, kan? Di Jawa aja enak ya. Di Jawa aja enak loh dia. Di Jawa yang kamu suka yang aku bikin. Iya. Dia emang enak, cuman yang aku bikin. Tapi ini benar enak loh. Ini enak. Sampai ini dia teliti banget nih. Pinter sampai gini-gini. Ini kamu juga. Ini hebat. Aku mah bisa ini kan? Oh ini mah biasa ya? Ininya aku pikir, ini kok gak matang. Iya, ini salah nih ya. Gak apa-apa, ini sayurnya gak yang penting usaha ya. Kan buru-buru tadi soalnya. Oh buru-buru, iya. Tapi ininya enak di sote ininya. Ininya gak matang, kresek-kresek. Mm-hmm. Biar ini, kresek-kreseknya gak hilang. Tapi ini enak loh, Zeng. Ini cara buatnya gimana nih? Dek, steaknya enak loh, Dek. Iya dong. Iya, bingung. Terus ini apa nih namanya? Mau makan. Jadi ini ya, apa kembang kol ya? Kembang kol. Oke, kok bentuknya hitam-hitam begini, ada sambelnya begini sih? Coba rasain kamu. Ini juga kayaknya nggak mateng deh. Hah, iya kayaknya. Coba rasain, Zeng. Kedua lagi, Seng. Harusnya dikasih keju sama gak? Itu. Ini kembang kol ya? Kembang kol. Paling enak, ini steaknya enak. Kembang kolnya rasa apa, Kak? Kembang kol. Sambel itu ya? Kayak sambel ini, lu ngejain ya? Cabai. Ya Allah. Bukan cabai. Cabai ya? Oh, ini bener-bener bikin sendiri, luar biasa loh ini. Aduh, makasih ya. Ini juga nih, tadi gini nih. Dessertnya beli, ya Allah, makasih. Ini semua, saya kok kamu pintar banget sih, saya? Ini mah gak bikin. Beli, ya. Maksud aku ini tuh kan, ini susah loh. Ini enak loh. Ini enak banget. Steaknya loh. Kamu gak diajarin sama dia? Sebelum ini aku udah pernah ngasih yang romantis segini. Enggak ya, kalau ini ya? Belum. Pertama kali. Hah? Oh iya. Oh iya benar. Oh iya, itu waktu itu hamil. Itu waktu itu. Ini kan ini dinner ya? Ini dinner. Kalau itu kan cuma ngasih bunga doang. Terus kayak gitu-gitu. Waktu itu lucu juga. Di tas Alfie. Oh, Yuchen itu. Kirain aku dapat Alfie apa ya? Ternyata disuruh tas pack. Udah ngarep dapat tas gitu. Ya Allah, tas pack sekarang. Apa sayang? Mama, mama, mam. Ini Keno, mama, mas. Ini Keno. Iya. Ampun deh Keno. Yang mau disampaikan. Makasih sayang udah kasih surprise kayak gini walaupun kita apa terbatas semuanya PSBB. Iya sayang. Masih ingat gitu. Aku pikir aku sih enggak ngarep sih emang. Cuman tapi ya yaudah, gitu. Iya. Yang udah kalau ada senang, kalau enggak enggak apa-apa. Apalagi yang udah kita lewatin kemarin jadi kayak enggak nyangka aja. Ya pastinya senang sih, makasih sayang. Sama-sama. I look at you. You make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time?
Tiba-tiba ada ide gini yang ngasih tahu siapa? Enggak ada, aku sendiri. Tiba-tiba pengen ini aja. Nanya, iya. Ini kalau siang bagus nih buat foto-foto. Kan ini yang bunga kue di sini kemarin, Jasmine. Oh. Gitu. Iya, ada biru-birunya. Jasmine. Tapi Jasmine kok enggak biru-biru? Adanya ini warnanya baru ya. Oh. Sekarang tinggal potong kuenya. Potong kuenya, sayang. Kalian itu ya doa dalam hati ya. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys smoking cigarettes behind the school. Doanya khusyuk. Panjang dalam tuh panjang. I still think about what we had when we were younger. We were never running out of time. As long as we had each other, oh, everything was black and white. Sama-sama. Terima kasih juga bosku buat doa-doanya ya. Iya. Semoga Paula jadi orang hebat. Dadah. Assalamualaikum. I remember a girl. I would sneak into her parents' house. I could stay for hours. And we looked into each other's eyes. Hai Paula, si Jenjang, teman aku dari zaman dulu. Selamat ulang tahun yang ke-33. Semoga makin sehat, karirnya semakin kinclong. Terus selalu bahagia bersama Baim dan keluarganya. Sehat-sehat terus ya. Muah. Anakku Paula, Mami pulang dulu ya. Yang penting selamat ulang tahun, bahagia selalu. Bahagia dunia akhirat. Lebih baik lagi ya. Sukses, sehat, yang terbaik buat Kak Pola. Monggo Papi. Sabar ya lah. Yang sabar. Tambah dewasa, tambah jadi ibu. Kecuali semoga langgeng kamu lah. Langgeng seumur hidup. Maut yang memisahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin lah, kawan. Tapi ya gak apa-apa lah, pokoknya enak.